di bawah bab yang ke-23 kelebihan taubat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Iblis akan terus-menerus menyesatkan manusia. Dia nak cerita kata bagaimana sumpahan iblis. Ikrar dan janji iblis di hadapan Allah Azza wa Jalla untuk terus menyesatkan anak Adam. Ini ikrar iblis. Ini kita katakan nak kata apa dia? Sumpahan, ikrar ataupun target iblis lepas dia keluar daripada syurga itu apa dia? Dia akan menyesatkan anak-anak Adam ni habis-habisan. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya iblis tatkala diturunkan dia kepada bumi berkata ia bagi Allah, demi kemuliaan engkau dan kebesaran engkau, senantiasa aku menyesatkan anak Adam selama mana roh di dalam jasadnya. Ini ikrar iblis di depan Allah. Demi kemuliaanmu, demi kebesaranmu ya Allah, aku akan senantiasa menyesatkan anak Adam selagi mana roh berada di dalam jasadnya. Makna apa dia? Selama mana dia hidup, selagi mana dia hidup, aku akan terus menerus akan menyesatkan dia, kata iblis. Ini dia tuan-tuan kita lah ni. Hidup kita ni tuan-tuan, yang pertama kita ni kena berjaga-jaga, kena kemas, kena ada kekuatan untuk kita ni melepaskan diri daripada godaan syaitan iblis. Yang kedua, manusia ataupun dalam bahasa yang selalu orang guna, iblis bertopengkan manusia ataupun syaitan yang bertopengkan manusia. Dia akan main, dia akan menyesatkan kita, dia akan tarik kita, dia akan tarik kita sampai kita ikut jejak langkah dia. Maka firman Allah Ta'ala, bila iblis kata lagu tu, Allah Ta'ala balas. Allah Ta'ala kata, demi kemuliaanku dan kebesaranku, tiada aku tegah akan dia daripada taubat selama tiada ghar-ghara, yakni suara orang yang ketika nazak ia dengan nafasnya, yakni selama tiada sampai rohnya ke halqum. Allah Ta'ala kata tak apa. Dalam bahasa yang mudah nak faham, hang nak menyesatkan anak-anak Adam, hang nak menyesatkan umat-umat Rasulullah, hang nak menyesatkan hamba-hamba aku, silakan. Tapi aku nak abang, selama mana mereka hidup, tak sampai kepada roh di gharah-gharah mereka, di halqun mereka, aku akan terima taubat mereka. Ini dia pelong kita ni. Buat salah tu biasa. Orang bila buat salah ni biasa tuan-tuan, yang dia nak jadi yang terbaik ni apa dia? Bila mana dia buat salah, dia nak tahu dia ni bersalah, dia senantiasa ubah aluan dia. Bagi tadi di Parit Muntah saya baca satu hadis Nabi SAW dalam kuliah doa kita. Bagaimana cerita tentang satu kejadian Malaikat Israfil AS yang berlaku kepada Malaikat Israfil AS. Ni saya bukan dahaga ni, mesti ayak ni penuh sangat, dia nak buat tumpah tu, nak minta izin nak minum. Alhamdulillah. Malaikat Israfil AS satu hari dia terdengar bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ini memerkai ada beberapa golongan hamba yang Allah Taala murka. Lalu Malaikat Israfil ni dia dengar-dengar, dia balik, dia berjumpa dengan malaikat. Bila dia berjumpa dengan malaikat, dia kata ni ada golongan yang Allah Ta'ala murka, yang Allah Ta'ala tak suka, gedebuk, tak apalah dia sebut. Lalu jawab para malaikat lain, dia kata kita kena pergi jumpa Azazil, iblis lah nama dia dulu ni. Kita jumpa dia, kita minta dekat dia, suruh berdoa dekat kita agar kita ni tak tergolong dalam golongan hamba yang dilaknati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa dia? Doa dia makbul. Doa dia pun ni makbul. Tu nak abang hebatnya iblis dulu ni tuan-tuan.
Sampai malaikat nak minta doa ni, malaikat kena jumpa dia. Nak abang apa dia? Punya hebat yang kata iblis ni dulu ni. Pergi jumpa. Siapa kata, wahai Azizi, tolonglah doa kat kami. Kami ni lah takut kena laknat, kena murka. Dia pun doa. Ya Allah, janganlah engkau murkai mereka. Dia berdoa untuk mereka. Dia terlupa nak berdoa beda dia. Dia berdoa beda mereka. Dia terlupa nak berdoa beda dia. Lah kali malaikat selamat, dia dilaknat. Sebab tu kita nak abang, apa dia pengajaran Pak Long? Kita ni nak doa ke orang, doa beda kita dulu. Kita nak minta dekat orang, minta beda kita dulu. Baik, hikayat dia nak cerita, ada satu kisah. Telah meriwayatkan oleh Zadzan daripada Abdullah bin Mas'ud dan daripada Salman Al-Farisi bahawa adalah pada Bani Israel satu perempuan pelacur dan tukang menyanyi yang memfitnah orang akan kecantikan dan keelokannya, dan adalah pintu rumahnya senantiasa terbuka dan duduk ia atas katil membetuli pintu-pintunya. Ada satu zaman kaum Bani Israel dulu ni, zaman Bani Israel dulu ni tuan-tuan, ada satu perempuan lawa. Dia ni perempuan ni, nak kata apa, kalau dalam cerita masa-masa manis, Piramdi panggil pembang kebrek. Cikgu Syari kata pembang kebrek. Dia ni pelacur kelas atasan. Dia ni bukan pelacur balong. Suara dia pun sedap. Memang dia ni grade A lah. A campur, campur, campur. Pak Long duk pergi tengok kat Danok tu pun tak sanggah dah. Hak ni lebih benda tu lagi Pak Long. Ha, senang nak bagi contoh dengan dekat contoh yang Pak Long biasa tengok. Ha. Pak Long tak sempat nampak lagu Nak Syahid dah. Sebut Danok semua panggung. Tadi semua tunduk. Sebut-sebut Danok tu. Panggung terus duduk cangak. Ha, ni Pak Long, Pak Long ni. Serupa dia kena tonik. Oh. Dia dengar Danok. Dia dengar lagu, serupa dia kena tonik. Oh. Dia ni kelas A punya Pak Long ni. Kira dengan lawa, dengan suara sedap, dengan perfect lah. Nak abang kata perfect. Ni yang kata wanita ni. Sebab tu dalam sebuah hadis sahih Imam Bukhari, Nabi kata apa dia? Nabi kata dunia ni, Nabi kata, dunia ni, Nabi kata, bumi ni, dunia ni manis dan menghijau. Nabi kata, yang kata bumi ni manis dan menghijau. Nabi kata lagu tu. Dan Nabi pesan, Allah Ta'ala bagi dunia ni, Allah Ta'ala nak tengok lagu mana kita ni mentadbir dunia. Yang dikatakan khalifah, Allah Ta'ala nak tengok lagu mana yang kata khalifah ini mentadbir bumi ni. Lalu Nabi kata, fattaqud dunya wattaqun nisa. Nabi kata, jaga-jaga dengan dunia ni dan jaga-jaga dengan perempuan. Nabi pesan, Nabi pesan kepada kita belong. Hidup di dunia ni Nabi kata dua benda hamba kena jaga. Yang pertama, hamba kena jaga jangan hamba tertipu dengan dunia. Ni yang pertama. Fattaqud dunya, jaga dunia ni. Berhati-hati kamu dengan dunia ni. Sebab banyak orang lingkup, banyak orang jahanam, banyak orang musnah kerana dunia. Nabi kata, fattaqud dunya, jaga-jaga, berhati-hati dengan dunia ni. Wattaqun nisa, dan jaga-jaga dengan kaum perempuan. Nuh, nuh, jaga. Pak Long faham ke saya abang? Ke saya duk semangat seorang-seorang ya? Jaga-jaga dengan kaum perempuan ni. Maklong, maklong mengena jaga-jaga. Kadang-kadang jahanam orang lelaki ni kerana orang perempuan. Orang perempuan ni lawa, cantik. Tuan-tuan ni, tak payah tengok lebih. Tengok bentuk badan mereka dengan bentuk badan orang jantan. Lain Allah Ta'ala buat. Sebab tu hang tak jaduk berlaku anak hang jadi jantan. Tiba-tiba hang duk pergi operate nak jadi perempuan. Orang tengok rangka, orang tahu dah hang tu jantan. Betul tak Mak Long? Ha Mak Long? Hei. Saya duduk berlakon lah. Kita ni jantan. Ni saya nak pesan kat buk-buk geng-geng darah.
Darah ni dia nak bersangkingkan darah. Kalau dengar kuliah ni kengkan darah. Ha? Dalam bahasa lah dulu Pak Long dia panggil darah lah. Dia panggil simen. Bukan semen. Dah. Pak Long. Tak payah. Sama lah dengan orang perempuan. Tak payah duk belagak nak jadi jantan. Orang tengok rangka pun orang tahu kita hang tu perempuan. Amboi. Dia berlagak macam jantan. Dia panggil apa-apa? Pengkit. Oh, dia duk belagak jadi jantan. Itu dekat beli ayak RNR sekali. Di gurun. Dia masuk beli ayak jantan. Belah bau-bau kita. Saya duk ingatkan dia nak masuk beli ayak perempuan. Tentu dia masuk beli ayak jantan. Tentu dia ada selisih. Dia belah bau kita. Dia belah. Bukan kita belah dia. Dia belah kita. Dia tengok kita belah. Kau pahal. Ambil aku berkas pun lepas tu bunga baru tahu. Tak mana sangat hang tu. No, Pak Nono. Kepok rojoh pun nak pokok bunga tu hang tau. Omoi kau pahal. Pahal payah masuk belayang kami bertiba. Eh, jangan. Kata ni Allah Ta'ala buat dia tahu dah. Yang kata perempuan, fitnah cara perempuan. Yang kata perempuan, Pak Nono. Yang kata perempuan, jaga-jaga lah Pak Long. Sebab tu saya kalau orang duduk sembang bab rumah tangga, bini ke dia duduk main duduk cerita saya ni ada masalah dengan husband saya, punya pasal hampir cerita pejabat agama lah. Orang nak cerai ni, saya nak pesan kat tuan-tuan hak jenis Pak Lebay ni. Kadang-kadang ada orang main mengadu Pak Long. Pak Long ni orang masjid, duduk main mengaji tiap-tiap malam, walaupun kitab tak ada, Pak Long lena tengah ustaz mengajar. Tapi orang nampak Pak Long bagui. Dia tengok. Ustaz ni pelik dah. Satu pujian. Ni Pak Long kita ni. Pak Lebay ke pihak longgak geng kuliah murid tak ada kita. Orang tengok ni Pak Long, dia nampak Allah macam muka-muka Pak Long ni. Nak tengok kat depan-depan ni, cahaya yang nampak kat belakang tu muka gelap, pasal lampu tak ada. Ni kat depan ni. Nah, dia nak cerai apa dia pergi duduk mengadu kat Pak Long. Saya nak pesan kat Pak Long jangan duduk layan Pak Long. Dia ada masalah suruh dia pergi pejabat agama. Tak payah Pak Long. Waktu dia nak berkelahi, dia main cerita kat kita. Waktu dia baik balik ke lelaki dia, kita jahat. Saya tak mahu dia main cerita. Ha. Tu nak buat macam mana ustaz? Pergi pejabat agama. Dia kata saya cerita punya panjang nak minta pandangan ustaz. Ustaz habak pergi pejabat agama. Ha, pandangan saya pergi pejabat agama. Tak payahlah. Ada masalah apa pergi pejabat agama. Perempuan ni Pak Long, fitnah. Pak Long nak? Fitnah. Pak Long faham tak ni? Fitnah Pak Long. Nabi kata jaga. Dan Nabi kata pula, mula-mula kaum Bani Israel ni hancur kerana wanita. Nabi kata. Ni. Contoh ini dia bagi satu cerita. Ada satu perempuan pelacur. Zaniah. Dia ni pula tukang menyanyi. Dia tukang menyanyi, dia ni pula orang-orang hebat, lawa apa. Rumah dia pula, dia punya celaka ni, dia buat rumah dia Pak Long. Pintu tu betul dengan katil dia. Kira dia duduk lena atas katil ni, dia buka pintu. Allah Pak Long. Oh. Pak Long tengok dia duduk sidai baju pun kona yutin balik. Betul-betul Pak Long nak main masjid dah tak saat ni. Tak saat nak main masjid dah naik motor. Tengok-tengok leha janda dekat taman kita tu. Dia duduk sidai baju Pak Long. Dia ketang ke dada. You turn balik Pak Long. Bini dia kata awak bang. Lupa kitab. Sejak bina dia memang mengerti bawa kitab. You turn balik nak ambil kitab. Ni cerita Pak Long tak masalah sih. Ada. Hati ni honak lagu tu badan nakal. Ni yang kata rumah dia ni Pak Long. Dia bubuh katil. Betul-betul depan pintu tu. Maka tiap-tiap orang yang lalu dengan dia dan menilik ia kepada perempuan itu. Siapa lalu Pak Long? Tengok. Betul tak Pak Long? Tak payah duduk sembang Pak Long. Oh. Spek mata tak apa nampak dia buka tunyuh duduk tengok juga. Tak payah tak? Pak Long. Kalau Mak Long bawa Pak Long ke, Pak Long bawa Mak Long ke pergi makan di kedai, ada satu perempuan lawa lalu Pak Long tengok, itu normal. Maknanya, Pak Long masih sihat. Mak Long faham tak? Mak Long ingat marah. Tengok. Tu nama dia jantan. Tua-tua. Ha? Tidak, tak ada lah pepatah kata tua-tua daun. Keladi, makin tua makin jadi.
Maklong jangan duk marah. Tengok, tengok. Nampak lagu mana? Tengok maklong dulu lawa. Lah lawa lah cara tua-tua. Ha, macam Pak Long bila bawa bini pi berjalan, dia lintas kat depan kedai mas, dia duk tengok. Tengok apa, bukan ada duit nak beli. Biar pi. Tu nama dia perempuan. Tu yang kata fitrah. Mak Long tengok mas, lagu tu lah kami tengok perempuan. Ha, senang nak pergi Pak Long faham. Jangan buat muka cengeng aku tu, saya tak takut. Pergi saya buat muka cengeng sama tadi ha. No, Pak Long, no. Hari ni saya hari ni tuan-tuan nak suruh mengajak bagi 10 pun dia boleh. Cah elok lah. Cah elok lah hari ni. Tapi saya pun tadi tengok dia tu, budak tu bawa makanan saya tadi kan. Tuan-tuan duk tengok tu. Ha, makanan sampai dah. Dia bunyi boleh mandi. Ni Pak Long. Kena fitnah dengan dia. Bila semua duk tengok, bila dia duk lagu tu, pakat-pakat duk tengok lah. Pakat kena fitnah lah Pak Long. Oi. Semua pakat duk tengok dia. Dan dia tidak, dan tiada diizinkan masuk kepadanya. Melainkan ada hadir 10 dinar ataupun lebih. Tu dia. Siapa yang nak masuk pergi dekat dia, kena bayar paling kurang 10 dinar. Pak Long handphone ada dekat tangan kan? Cuba tengok harga semasa lah. 1 dinar berapa? Darab dengan 10. 1 dinar lah berapa ni? Berapa atas lah 1 dinar? Tengoklah, saya tak tahu bab-bab mas ni, saya tak tahu. Bayangkan, maknanya apa dia Pak Long? Gerik atas sana. Bukan hak kot lorong, hak 3-40 ringgit tu. Ha. Macam darah tu kat lustak tu. Saya dulu ni ada satu surau. Masa saya duduk mengaji dulu ni, dia suruh menjadi imam terawih sebulan. Saya dengan kawan saya lah, dia duduk di Jakim kawan saya ni. Ni kalau saya cerita ni dia malu. Dia ajak, mereka bagi bilik dekat surau tu. Dia kata, Usam, jom kita pergi tengok pondan. Dekat tu, jalan kereta api tu. Saya kata, hang ni biar betul. Baru lepas jadi imam terawih, hang 10, pukul 10. Seorang 10 rakaat. Tadarus sebab tadi pukul 12 tu gua ajak pergi tengok pondan. Dia kata kita bukan nak leh tidur ni, dia tajuk. Ni kawan saya Haji Jakim. Dah dia ustaz di Jakim. Ha, dia kata tajuk. Saya pun Pak Long jenis kita ni jenis orang baik. Nak tolak permintaan kawan-kawan ni dak. Teman, saya teman dia. Saya teman dia. Pi pula Long pakai jubah putih lagu ni, pi haram semua bodoh tu. Naik motor dia, dia bawa ke belakang. Pi ikut depan pondan lah. Lu dia cari tapi lu start belum pi. Allah Pak Long buat heran dulu Pak Long duduk kot tu. Ngau masa saya pi malam tu, saya nampak orang taman lesi dua orang, saya nampak kot tu. Tu dia berhenti, kawan saya ni berhenti tanya pondan tu, "Berapa?" "Eh, dia kata abang imam." "Berapa?" Pondan tu kata, Ramadan ni tak tinggi sangat lah. Dia kata. Dia pondan tu kata, ni bukan saya nak main mohong Pak Long, saya tak mohong lah. Saya cerita betul ni, cerita betul. Saya nak mohong apa, saya ustaz. Ni cerita betul. Dia kata, Ramadan ni murah-murah sudah lah. Dia kata, berapa? 30 ringgit ke 40 ringgit? Zaman tu lah. Zaman tu 20 tahun lepas eh. 40 ringgit ke 30 ringgit lagu tu lah. Kawan saya kata mahal. Kawan saya kata tak boleh diskaun lah. Pondan tu kata awak ingat pungkuk aku plastik dia kata. Pondan tu kata awak ingat pungkuk aku plastik. Hak tu murah lah Pak Long, 30-40 ringgit. Ni nak masuk jumpa wanita ni 10 dinar atau lebih. Maknanya apa dia? Grade A. Cerita dia lah ni, kreatif Pak Long. Kemudian, lalu dengan dia, satu orang abid daripada Bani Israel. Satu orang ahli ibadat, orang soleh, orang baik. Satu hari lintas depan rumah dia. Maka melihat abid itu akan dia. Orang soleh ni pun lalu-lalu beralih juga tengok. Tengok, nampak dia duduk atas katil. Pak Long, bukan dia duduk atas katil ni dalam keadaan yang menggairahkan. Bila kawan ni tengok, ha,
Maka melihat akan dia duduk atas katilnya, kena fitnah ia dengan dia dan tidak menilik ia pada dirinya. Dia pun tengok-tengok-tengok kena fitnah. Kena fitnah. Bila kena fitnah ni makna dia seronok dan dia tidak memilih ia akan dia, maka menghimpun ia akan beberapa dinar. Kemudian datang ia pada pintunya. Kawan ni pun duk tengok Pak Long, orang baik Pak Long. Oi, tak pernah duk lagu tu macam Pak Long ni. Tak pernah, kita ni orang baik Pak Long, orang masjid. Tengok-tengok benda lagu tu kadang-kadang dia mai perasaan seron. Orang kot dia kata seron, tahu seron, seronok, seron. Dia mai. Dia pun mai, kawan baik, orang baik. Dia kata ni berapa, berapa, berapa. Dia ketak lagu tu. Dia kata ada 10 dinar mai. Dia pun himpun. Dia minta kat kawan ni himpun, himpun ada 10 dinar mai. Hak yang kata kawan baik ni, ahli ibadat ni, mai bawa 10 dinar, mai nak masuk pergi dalam bilik perempuan pelacur tu. Maka menyuruh perempuan itu akan dia bawa ia serahkan beberapa dinar itu kepada wakilnya. Okey, perempuan tu kata betul, bawa pergi kira dekat kaunter. Pergi dekat kaunter, kira. Dia bawa pergi. Dan sungguhnya telah menghiasi ia akan dirinya. Kemudian maka datang ia kepada perempuan itu pada tempatnya. Pipi kira betul, betul masuk. Masuk-masuk mai kat perempuan tu. Kemudian dan sungguhnya telah menghiasi ia akan dirinya. Perempuan tu pun baklong pakai lawa-lawa. Orang lawa dah baklong weh. Dia pakai sikit-sikit pun lawa. Dia tak boleh nak ulas lebih, tak boleh baklong faham lah. Dan duduklah lelaki itu sertanya atas katilnya dengan kesukaan. Dua-dua duduk atas katil. Wak mula wak keluar bah anggun pakai dua pepak seorang sebiji. Ha baklong. Dia syok ni, ni cerita syok ni. Ni malam ni Pak Long dia kena cerita cah bateri tu Pak Long tak lena. Mampu Pak Long kena nak kena cah bateri setiap bulan aku ni. Dia duduk duduk atas katil tu, seronok. Tengah-tengah duduk seronok tu Pak Long, Allah. Duduk atas katil tu macam-macam, macam-macam lah, macam-macam tu apa tak? Faham ambil lah Pak Long weh. Tu dia kata, dia kata orang tu Pak Long tengok dalam kitab dia kata jangan duduk ulas lebih-lebih kot tahu dia kena tarik. Tu dia habaq lah. Mana saya ulas dekat padang batuk dia. Mau lebih tahu dia kena tarik belum. Maka mendapat akan dia Allah Ta'ala dengan rahmatnya dan berkat ibadatnya. Tengah-tengah dia duduk seronok ni Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dia sayang kepada kawan ni. Allah Ta'ala dia kasih dekat kawan ni. Boom, dia bagi kawan ni sedap. Dia empuk bagi kawan ni sedap. Hati ni tersedak. Tersedak ni makna apa? Tersedak apa yang dia buat ni tak betul. Maka mendapat akan dia Allah Ta'ala dengan rahmat dan berkat ibadatnya. Maka jatuh pada dirinya takut Allah akan Allah Ta'ala. Dia tersedak benda yang dia buat ni Allah Ta'ala murka. Kita ni Pak Long, kadang-kadang kita ni lajak. Dalam hidup ni semua orang lajak Pak Long. Saya nak abang, dalam hidup ni kita ni Pak Long, tara mana pun kita jaga, kadang-kadang kita terlajak. Bila terlajak, Allah Ta'ala ni bila dia tengok kita terlajak, dia pegang, dia rentak, tarik balik. Hanya ngaduk terlajak lebih, kata Allah. Sama dengan dia ni, dia terlajak. Dia lalu, dia tengok perempuan yang menggairahkan atas katil. Dia pun ada nafsu Pak Long. Tambah orang-orang baik ni kadang-kadang Allah Ta'ala uji nafsu mereka lebih daripada kaki honak ni. Sebab tu kadang-kadang kita tengok orang-orang baik ni bini dua, bini tiga, bini empat. Jangan duk kata apa kat mereka. Kadang-kadang kita tengok tutup guru kan dua, tiga. Boleh ke Mak Long? Gatai. Gatai apa benda Allah Ta'ala bagi Mak Long? Ha, yang Allah Ta'ala tak bagi zina, nikah bagi. Saya nak tengok maklum, maklum jawab. Dia betul. Siapa jawab betul boleh balik. Saya izin balik awal. Maklum, Allah Ta'ala bagi dah orang lelaki kahwin lebih daripada seorang. Ha maklum. Cakap. Cakap. Allah bagi dah orang lelaki kahwin lebih daripada seorang maklum. Tak dengar, bagi ke dah? Bagi. Dia, dengar dia.
Kalau dengar? Tak dengar? Ah, sekali lagi. Pak Long tak dengar, Mak Long. Mak Long, Allah bagi dak orang lelaki kahwin lebih daripada seorang? Kuat-kuat, Mak Long. Bagi ke dak? Dengar? Ah. Tu tuan-tuan kata isteri tuan-tuan tu lawan Islam. Bila? Allah bagi kan, Mak Long kan? Betul kan? Ha, soalan nombor dua. Mak Long bagi ke tak? Islam bagi. Ha, tak bagi Mak Long. Ha. Sebab tu kadang-kadang Allah Ta'ala uji ni. Serius nak bang? Mak Long, orang baik-baik lagu saya ni lah. Ha, noh lagu saya. Nak bidah nak tak reti. Ha. Masyash, masyash dah. Duk panggil maman tu, duk tonyoh kat tengah belakang, timbul orang-orang tu. Macam Pak Long ada cara nak pergi timbul orang, nak timbul hak lain, ada tempat lain pula. Pak Long pandai. Macam kami ni, panggil tu pemuang kampung tu, dia tonyoh dengan pala lutut kat tengah belakang tu, pedih, pedih. Hak tu lah. Bila nafsu? Hak tu Allah Ta'ala buat. Allah Ta'ala buat, Mak Long. Orang lelaki dia buat, Mak Long. Nafsu dia terlebih kot tu, dia buat amnikah seorang. Nikah dua. Tak cukup dua, tiga. Tak cukup tiga, empat. Hak tak bagi bini hang. Islam bagi. Kawan ini, dia nafsu dia. Dia main. Dia main-main, dia duduk tengah sonok. Allah Ta'ala hantar perasaan dan kesedaran tu kepada dia. Dan bahawasanya ia melihat akan dia di atas arasnya dan dia di dalam dan ia di dalam yang haram. Maka gementar dirinya dan berubah warnanya. Maka berkata perempuan itu, bila dia tengok-tengok lelaki tu, tadi duduk seronok. Habis seronok, hang cuit aku-aku cuit, hang hang kutih aku-aku kutih, hang. Ha. Dekat tu tak boleh najak. Duduk makan buah anggur, hang pepak sebiji, aku sebiji, hang sebiji, aku sebiji, hang sebiji, aku sebiji. Kukik-kukik-kukik gelak, kukik-kukik-kukik gelak. Tiba-tiba muka jadi lain. Dia main muka takut, dia main muka seram dia. Perempuan ni pun tanya dia, hai lelaki, apa yang mengenai akan nikah? Hang ni bersiapa? Ha, dalam bahasa kasar, eh jantan, hang ni bersiapa? Hey, you apa hang? You kenapa? I tengok you lain. Contoh lagu tu lah. Maka berkata lelaki itu, lelaki itu menjawab, bahawasanya aku takut akan Allah Tuhanku. Lelaki itu kata, minta maaf, aku dah terlajak. Aku dah terlajak, aku tak maaf. Sorry, aku takut ke Allah. Aku takut azab Allah. Maka izinmu bagi ku akan keluar. Aku nak minta dekat hang ni, aku nak keluar. Aku tak maulah. Aku tak maulah ni. Berkuasa bersalah dah. Aku tak maulah, aku tak maulah. Dan bahawasanya hartaku yang ada pada wakil engkau itu bagi engkau halal. Tu duit tu aku bagi halal. Tak ada buat paham tak apa. Aku halal bagi kau. Allah Baklong. Jadi orang baik ni. Agak-agak saya nak tanya Pak Long. Pak Long cakap betul-betul tak hidup belakon. Mau Pak Long duduk kat tempat lelaki tu dah guna belum? Takut-takut bayak-bayak dah. Cina Pak Long? Ha Pak Long? Pak Long? Hmm, saya tak percaya kat Pak Long. Saya tak percaya. Dia main tanya kita lagu mana ustaz? Saya bayak-bayak dah. Saya tanya dah dia tu nak ambil balik. Dia kata tak boleh hangui. Saya pun duduk fikir lagu mana ustaz. Kalau saya tak ambil, membayak kawan setan. Zina pun setan. Hak tu pun setan. Saya terperangkap ustaz. Saya nak pergi kanan pun setan, kiri pun setan. Jadi saya pun macam ustaz kata lah, tengok hak mana mudarat paling kurang. Ha. Dalam setan, setan tu dia tengok setan mana tak buat teruk. Dia pun tengok hak ni pun setan tapi seronok. Dia kata terus ustaz. Allah pun faham. Dia hanap. Lelaki ni dah. Perempuan tu kata, hey, you, yang you dah bayar tu tak boleh ambil balik pun. Tak apa lah, aku halal lah kat hang. Aku nak keluar, duit tu aku halal dekat hang. Maka berkata perempuan itu baginya, hak perempuan pelacur tu pun dia tengok-tengok, dia kata pada dia, seolah-olah engkau tidak pernah engkau membuat pekerjaan ini. Hey, hang ni pasal apa yang takut? You tak pernah ke sebelum ni?
Sebelum ni you tak pernah ke? Dia buat lagu tu. Jawab lelaki itu maka berkata, ya, tiada. Tak ada. Sebelum ni aku tak pernah buat lagu ni. Dia kata, aku tak pernah buat. Aku abang betul-betul ke? Aku tak pernah buat lagu ni sebelum ni. Maka berkata perempuan itu. Perempuan ni pun dah, dia pun pakai lawa, nafsu dia pun ni. Tiba-tiba jantan tu buat lagu tu. Dia kata, tak pernah ke? Dah, ni first time. First timer dia kata. Kali pertama aku buat ni, aku tak pernah duk buat lagu ni ni. Maka berkata perempuan tu, dari mana engkau dan apa nama engkau? Dia pelik. Hang ni orang mana? Lelaki ni pun jawab, engkau dia. Tak pernah duk buat benda-benda pelik lagu ni. Hang ni dari mana? Ni aku tak pernah jumpa selama aku buat kerja ni. Aku tak pernah jumpa satu jantan lagu hang. Betui sepasal. Bendui sepasal. Betui tak apa, Pak Long. Orang ni kalau betui tak apa. Bendui tu hak letih. Kita nak orang betui. Hak kita tak mau orang bendui. Tuan-tuan, tuan-tuan bisa jumpa tak orang betui bendui? Dia betui satu, bendui satu. Mohon mempercaya. Mohon mempercaya. Kita duduk semang-semang, kita mohon percaya tuan-tuan. Kita kata ni, saya baru balik Mekah. Oh, pergi bila? Pergi bagi tadi. Ni baru sampai balik. Ni percaya. Tu no. Kira pipi sampai balik terus. No. Kita nak melawak belum? Nak melawak. Dia pergi aja berdui. Sebab tu hidup jangan betul ingat belum. Oi. Pepatah orang kot dia mengatakan hak betul tak kuna-kuna tu babi sahaja. Dia berkata, lagi yang kata orang kena kuna. Betul mendui. Hang ni orang mana ni? Maka mengkhabar ia akan dia. Laki ni pun habar, aku nama sekian, aku tinggal di tempat sekian. Bahawasanya ia daripada Korea, yakni kampung, bagian dan namanya bagian. Maka mengizin ia akan keluarnya. Maka keluar ia padahal menangis atas dirinya. Dia keluar dengan penuh keinsafan. Dia abang, aku ni daripada sini. Orang kampung. Aku bukan orang bandar. Aku orang kampung. Kampung pun nama depan mencerok. Duk mana ni? Saya orang kampung. Kamu nak cerok Bemban. Ha, bila dengar tak nama Cerok Bemban? Cerok Tok Kun. Macam saya tu, kampung hutan palas. Memang pendalaman dia. Dah duduk dalam kampung, kampung tu pula hutan. Hutan tu pula palas. Punya canggih lah nak buat ketupat, daun palas pun kena pergi beli. Duduk orang kampung, Pak Long, orang kampung. Bukan orang bandar. Orang bandar no problem. Aku orang kampung, duduk kampung sekian-sekian. Lah ni aku nak abang, aku nak keluar lah. Tolonglah izinkan aku nak keluar. Apilah keluar. Dia pun keluar lah kat tentayak. Maka jatuh haibah pada hati perempuan. Dengan berkat ambil. Tu dia Atuk Syekh kita kata. Allah Ta'ala hantar lelaki tu untuk apa dia, Pak Long? Untuk dakwah kepada perempuan tu sebenarnya. Allah Ta'ala hantar lelaki itu mai untuk memberi kesedaran, mesej kepada wanita tu. Tu kita kadang-kadang Allah Ta'ala bagi pelong Allah. Sebab tu di dalam setiap musibah akan ada hikmah. Pelong, kita ni redha ada hikmah. Saya duk cerita banyak tempat dah, baru ni rumah saya kena ribut. Saya nak cerita hikmah dia, pelong. Saya nak cerita hikmah dia. Hari Ahad baru ni rumah saya kena ribut. Kami di Kok Diang tu, duk kok belah Kubang Pasu Jerlon tu kena ribut torpedo mana mai benda tahu. Dia bukan biasa Pak Long, luar biasa angin dia mai pukul 2:30 pagi. Saya duk lena ni, rumah macam nak terangkat lah rumah saya setingkat. Gruk 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 gruk. Saya duk tengah lena, apa dia ni? Gruk 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 gruk. Angin tu, Pak Long. Rumah saya tepi bendang. Pakai atap genting. Tak pakai atap zen. Mau pakai atap zen, Pak Long. Mampu. Kot tengah bendang tu tak ada apa dah. Tinggal Allah dan Rasul dia. Betul-betul angin tu main. Dia berehat tu rumah saya dulu. Dia main. Saya duduk guruk-guruk-guruk-guruk. Saya duduk di tengah. Tidak guruk-guruk-guruk. Krak-krak-krak-krak-krak-krak. Blackout.
dia angkat atap rumah saya tu 100 keping atap genting. Saya pun pagi tu duduk timbang sekeping, Pak Long pun tak nak timbang, saya timbang sekeping atap genting itu 4 kilo berat dia. Maknanya hari tu dia tutup angkat 400 kilo. Angin apa Pak Long? Blackout. Saya pun khabar-khabar telefon, buka tersenet, keluar-keluar, peruayak keluar kot ruang tamu tu, keluar kot siling, seminggu sebelum tu, rumah saya baru pasang wallpaper. Bini saya belanja. Teriak bini, baru habis 6,000. Duit dia. Dia teriak, saya pun pihang teriak, aku nak tengok rumah aku dulu ni, tengok. Dekat tempat makan tu, siling terjun. Dapur, tuan-tuan, blackout. Pagi tu lepas-lepas mayang subuh tu tak ada kerja lain dah. Keluar tengok-tengok, Allah, dia terangkat-terangkat. Siapa pergi ambil tukang, tukang memai, duk bilang-bilang-bilang 100 keping. Remuk hati tuan-tuan. Sekeping RM22. 100 keping RM2,200. Pagi tu saya mengajak dekat yayasan Ariadah tu, mengajak kuliah duha tu. Saya abang kat mana-mana tu, hari ni saya tak boleh lama angkat, rumah saya kena musibah. Lepas tu lori pun main hentak atap pun saya duduk tengok. Tengok ni pun Pak Long duduk tikir, Allah, atap 2200. Dia angkat pulak sekeping tu Pak Long, dia angkat sekeping, dia terbang pun terpah masuk pintu sliding tu, seketui masuk dalam rumah. Pecah cermin. Saya pun duduk kat luar tu duduk melengung. Mai lah Mat Long baru balik kuliah duha tu, mai sabar lah ustaz lah. Banyak jugalah ustaz lah, 100 keping. Sekeping berapa ustaz? RM22. 2,000 lebih kat ustaz lah. Tu dah Mat Long. Ustaz tak biar zakat kot, aku hempuk dengan atap ni jadi hilang. Haram tak ada kata-kata motivasi langsung dia bagi kat saya. Kotlah kita habak 2,200, dia jolok buang 2,300. Tak apa hang duk bagi aku sakit hati pula, tak bayar zakat. 4 kilo ni aku hempuk dah ke mana tu, hilang zakat. Tak apalah buat. Buat. Lepas tu bila dia masuk kan, dia masuk, ayak tu masuk, kena kapek. Kat meja makan tu pula, meja makan tu marble, macam meja makan lah. Nak angkat dekat 2-3 orang tak terangkat marble tu Pak Long. Kena panggil orang main basuh kapet dalam rumah. 1,000 lebih. Gedebuk, gedebak, gedebuk, gedebak. Sebelah tangan habis lah. 15 minit dah dia bagi. Rumah saya tu Pak Long, saya mula buat. Saya mula tambun tanah, saya nak buat Pak Long. Mula-mula saya tambun tanah tahun 2010 rumah saya tu. Buat sikit, buat sikit, buat sikit. Siap rumah saya tahun 2022. Berapa tahun? 12 tahun saya buat rumah. Sikit buat ibu. Ada duit tu. Ada duit tambah ke tepi. 12 tahun saya buat rumah saya baru siap. 12 tahun. Dia angkat balong 15 minit. Hak kita bina selama 12 tahun diangkat Allah. Dekat satu kampung lagi Pak Long, rumah dia tepi benang pakai atap zen. Dia angkat atap zen tu seketui, telanjang rumah tu. Tepi rumah dia tu ada kemah, dia buat kenduri yang akikah anak dia. Angin tu angkat kemah, mebuhlah rumah. Tu saya pun, saya kata apa kat bini saya? Ha ni hikmah dia saya nak buat. Dalam musibah tu Pak Long tengok Allah Ta'ala nak hantar mesej. Saya kata kat bini saya, syukurlah kita kena. Bini saya kata, syukur apa abang? Habis duit apa semua. Saya kata, dia angkat apa? Atap dia. Dia angkat tahu mana? Ruang tamu dengan dapur. Saya kata, bayangkan kalau dia angkat atap tu tang tempat kita duduk tidur, dia bagi terjun 4 kilo tu atas hang sekeping, atas aku sekeping, atas katil tu. ICU kita. Betul tak Pak Long? Betul tak Pak Long? Boleh tak Allah Ta'ala nak buat aku tu? Allah! Mau terjun 4 kilo tu atas ni, pak seketui, hang seketui, ICU. Dia angkat baru 100 keping. Hikmah Allah Ta'ala bubuh Pak Long. Syukur. Saya tak kata apa, saya kata Alhamdulillah. Allah Ta'ala bagi ni macam
perempuan ni. Allah hantar jantan tu mai, lelaki yang ibadat tu mai, untuk apa dia? Nak bagi kesedaran kepada perempuan tu, ni dia. Dengan berkat ambil tu, maka berkata perempuan pada dirinya. Perempuan tu berkata dekat diri dia, dia kata pada, ini lelaki permulaan berbuat dosa, maka takut akan Tuhannya. Dia kata jantan ni first time buat benda salah, first time berzina, takut tak sangka dia dengan Allah. Tengok depan mata ni, berubah wajahnya dengan teriak, dengan menyesal, semua complete. Dan aku berbuat dosa masa bagian-bagian tahun, aku ni duk buat lama dah. Dia kata yang aku dah buat lama dah haram, tak takut. Dia baru kali pertama pun takut, tak sanggah dekat Allah. Aku ni lama dah dah buat dosa haram, tak takut, dia kata. Dan bahawasanya Tuhan yang ia takut daripada ialah Tuhanku. Sedangkan Allah itulah Tuhan lelaki itu, Allah itulah Tuhan bagiku. Lelaki ni punya takut sampai ketak dengan tangan. Aku haram tak relax ya. Maka sayukianya bagiku bahawasanya takutku terlebih sangat daripada takutnya. Dia kata apa dia? Sepatutnya yang kena takut betul-betul itu aku, bukan dia. Aku ni sepatutnya lebih takut daripada dia. Tapi dia tak. Dia yang takut aku haram tak. Maka taubatlah perempuan itu kepada Allah Ta'ala. Itu dia Pak Long. Taubat perempuan itu kepada Allah Ta'ala. Dan menutup ia akan pintunya atas segala manusia. Dan memakai ia akan kain buruk-buruk. Dan berhadap ia atas berbuat ibadahnya. Pintu yang dia buka tepi jalan tu pun dia tutup. Tutup terislah. Maknanya apa dia, Pak Long? Pintu pelacuran tu dia tutup. Dia pun mula menutup aurat. Mulalah Mak Long. Dia pun mulalah baju-baju hak seksi-seksi tu tak pakai dah. Dia pun pakai lagu Mak Long. Tutup. Sobat tebu mungkuih tu elok semua. Dia pun buat ibadat Mak Long. Dia. Masya Allah. Dan kita ni kata, maka berkata ia pada dirinya, mudah-mudahan sampai aku kepada lelaki itu dan berkahwin aku dengannya, dan dapat aku belajar daripadanya pekerjaan agama dan menolong ia bagiku atas ibadah bagi Tuhanku. Perempuan ni kata, aku nak pergi cari lelaki tadi ni. Address ada, nama ada, dia pun set-set location tahu, tahu mana. Dia kata, aku nak pi kampung dia, aku nak pi cari dia, aku nak minta menikah dengan dia. Aku nak minta dia ajak aku buat-buat ibadat apa semua, nak nikah. Maka bersedia ia dan membawa sertanya akan beberapa harta dan khadam. Perempuan ni kaya. Kaya Pak Long. Duit juta-juta. Ada pembantu apa? Dia pun dah bawa. Jom. Dia kata, segala kata yang aku ada dengan hampa yang duk kerja dengan aku, pegawai-pegawai aku, jom kita pergi ke kampung tu cari jantan tu. Aku menikah, aku nak buat rumah, aku nak duduk di sana, nak hidup cara zuhud, tak mahu dah dengan dunia-dunia ni. Maka pergi ia kepada karya lelaki itu dan bertanya ia daripada lelaki itu. Sampai di kampung lelaki itu, dia mula merisik. Dia kata, mana dia yang lelaki ni, nama sekian-sekian, ada tak dalam kampung ni nama sekian-sekian, rupa sekian-sekian? Maka dikhabar akan, dikhabar orang akan lelaki yang ambil itu. Dia pun cari-cari-cari, orang kampung pun tahu, kata dia cari lelaki tu. Orang kampung ni pergi khabar dekat lelaki tu bahawasanya datang perempuan berharta bertanya kepada engkau. Maka keluar ambil itu kepadanya. Orang kampung pergi khabar ni, ada satu perempuan tu duduk ada luar rumah. Bila perempuan ni pergi tanya dekat orang kampung ni, kenal tak nama sekian-sekian? Dia kata, kenal. Betul kan ni kampung dia? Betul. Betul kampung dia? Betul. Tolong bawa kami pergi, aku pergi kat dia. Pi sampai luar rumah lelaki tu, orang kampung ni masuk. Ni, ada satu perempuan lawa, mata pun ada, duduk ada luar rumah, dia mai cari hang. Lelaki ni pun dah ramai rumah, keluar.
keluar-keluar, maka keluar ambil itu kepadanya. Maka tatkala melihat akan dia oleh perempuan itu, membuka ia akan mukanya supaya mengetahui abid akan dia. Perempuan itu tutup. Lelaki ni pun keluar-keluar tengok perempuan tu pun buka muka. Buka muka senyum. Ingat kata perempuan hak tu Pak Long, eh. Hak duk makan buah anggur seorang sebiji tu. Ingat. Maka tatkala melihat ia oleh abid itu, lelaki ni tengok dia muka perempuan ni, maka kenal ia akan dia. Kenal. Bila kenal, maka teringat akan pekerjaannya yang dahulu, maka menjerit ia akan satu jerit, maka keluar roh mati dia. Tu dia. Dia punya takut, Pak Long, dia tengok-tengok perempuan tu, dia teringat balik dosa dia. Haram dia tak buat apa pun, Pak Long. Dia tak ada nak pergi. Ha. Boleh faham kot, no? Saya ni memang tak ada kamera ni, saya lajak dah ni. Ha, kalau tak ada kamera saya habaq tak ada ni lagi. Baru makan buah anggur. Baru duk gelak kukit-kukit. Dia takut dah Pak Long. Dia menyerik punya takut sampai mati Pak Long. Perempuan tu main-main nikah. Mati pula dah, dia kata. Maka tinggal perempuan itu duka cita. Duka cita perempuan tu. Nak buat lagu mana? Dan berkata ia pada diri dia. Perempuan tu kata dekat diri dia, dia kata apa? Aku datang kerana dia. Sungguhnya telah mati ia. Susah payah aku tinggal tu bandar raya kota apa semua tu. Kota raya, bandar raya apa metropolitan punya aku tinggal. Aku mai ke kampung ni, aku nak jumpa dia, aku nak nikah dengan dia. Mati pula dah. Allah, Pak Long. Macam Pak Long lah. No, Pak Long, no. Dia dah Pak Long. Ha, pipi nak nikah janda tu mati pula dah. Mati kesian. Maka berkata perempuan itu bagi ahli kampung, adakah bagi abid itu seorang daripada kerabatnya yang berhajat kepada perempuan? Perempuan ni tanya kat orang kampung, dia ni ada adik-beradik ke, kot ada adik ke, kot ada abang ke, hak tak nikah lagi nak nikah, ada tak? Tu dia mau sungguh. Tak pergi can tu, dia mau sungguh tu. Hak ni yang kata ni lawan tetap lawan ni, dia mau sungguh. Kutlah dia ada abang-abang, dia tak nikah lagi, nak nikah. Kutlah dia ada adik-adik nak nikah. Pak menakan dia tak tanya. Pak menakan dia tak mahu. Dia nak dekat abang dan adik. Ya. Maka berkata mereka itu, ada bagi lelaki yang abid itu saudaranya yang soleh, tetapi papa ia tiada ada harta baginya. Dia ada seorang adik-adik. Abang ke adik ke? Ada seorang. Baik macam dia lah. Tapi susah. Papa ke dana. Tak ada apa. Kais pagi makan pagi. Kais petang makan petang. Tak kais tak makan. Ada. Susah. Maka berkata perempuan itu. Perempuan itu pun jawab. Tiada mengapa dengan dia. Maka bahawasanya ada bagiku harta yang memadai akan kami. Tak apa. Susah. Tak apa. Aku dah kata bukan aku nak harta. Aku nak dia. Dia berubah Pak Long. Dia nak jadi baik. Dia nak jadi salihah. Dia nak jadi orang baik. Sebab dia dah Allah Ta'ala dah jentik pintu hati dia. Dia kata tak apa. Bab dia miskin kah? Bab dia tak ada harta kah? No problem. Aku tak kisahnya. Aku ada harta. Maka datang saudaranya dan berkahwin ia dengan dia. Depa membawa pergi dekat saudara yang arwah tadi ni, nikah perempuan tu pun. Maka dapat anak dengan dia 7 orang. Beranak 7 orang. Ha, Pak Long, lelaki tak ada kerja apa? Tak duduk mencari perkara apa. Bini sponsor semua. Bukan aku nak anak kat aku 7 orang. Sekalian jadi Nabi pada Bani Israel. 7 orang anak dia tu Pak Long. Semua dia menjadi Nabi. Daripada kaum Bani Israel. Nabi. Bukan Rasul. Nabi. Barakah. Tu nak abang kat Pak Long berkat. Daripada mak dia seorang pelacur yang bertaubat.
menikah dengan bapa yang keturunannya hebat, anak dia 7 orang. 7 orang jadi Nabi. Dan ini sekaliannya dengan berkat benar dan taat dan baik niat. Itu dia apa noh. Sebab tu kadang-kadang Allah Ta'ala nak hantar kat kita ni, kita tak tahu lagu mana belum. Saya kata tadi, Allah Ta'ala nak bagi kesedaran kepada Pak Long. Allah Ta'ala nak bagi kesedaran. Ada yang Allah Ta'ala bagi kesedaran ni Pak Long dengan musibah. Ada Pak Long duk lajak, tentu Allah Ta'ala bagi sakit. Ada Pak Long, dia bagi sakit. Dia tengok duk lajak sangat hang ni, kuih tua kuih takan ni. Kuih tua kuih takan. Bukan kuih nak jadi baik, kuih takan. Dulu ni mereka kedai kopi sat. Ya Allah ni, setiap kali balik masjid mereka kedai kopi. Masjid pun tak apa nak pergi dah. Allah Ta'ala hantar penyakit. Dengan penyakit dia akan sedar. Pak Long, dunia ni Pak Long, Nabi kata tadi, dua orang Nabi kata, dunia ni, bumi ni Allah Ta'ala buat manis. Manis dunia ni Pak Long. Manis ni kalau kita lajak, dia jadi racun. Contoh gula. Saya nak bang gula. Pak Long tengok gula. Gula manis tak Pak Long? Manis. Manis tak gula Pak Long? Manis. Pak Long, gula manis tak Pak Long? Manis. Madu manis tak? Manis. Bermadu. Gula manis. Mau lajak jadi apa Pak Long? Racun. Kencing manis. Kerak kaki. Sebab tu kita hidup di dunia ni, saya nak abang Pak Long, Allah Ta'ala bagi ni kadang-kadang ujian. Dunia ni tak ada apa bagi kita. Jangan kata mati Pak Long. Kemarin kita mengaji dekat Al-Ustaz Kuliah Duha saya kemarin, saya kata, kita ni kalau hidup di dunia ni, jangan kata mati ni memutuskan semua kelazatan dunia. Sakit pun dah putih dah. Pak Long haduk nak kat dunia ni pasal Pak Long sihat. Pak Long sakit, Pak Long nak ke dunia. Duk tengah buat rumah besar ni Pak Long, baru siap. Harga rumah 7 juta sama mahal dengan masjid. Rumah dia 7 juta. Dalam rumah ada kolam renang. Boleh salam jenguk dalam bilik. Hak rumah orang lain duk pusing kot petak pak tu. Hak Pak Long ni boleh pergi rata. Terjun dalam bilik, piti muih kat dapur. Ni nak buat rumah 7 juta. Kolam apa semua. Raita apa semua kaya. Pak Long pun barulah jual aset property siapa di Dubai ada sikit, dekat UK ada sikit. Pak Long ni orang kaya. Jual dah lah. Lebih kurang cash money apa semua buat balik main Malaysia buat dalam bank. Tak ada banyak lah, 45 juta, 60 juta gitu ya. Rumah 7 juta baru siap. Raita pun Pak Long beli ada lah. Raita pun tak banyak. Dah lebih kurang 12 buah di mana lah rumah gitu ya. Orang kaya. Dia jual kereta dia, duduk dalam bank 60 juta. Lepas tu dia ada melabur sikit dekat dengan apa nama, dia melabur sikit dekat London tu. Boleh lah, setiap-tiap bulan dalam RM150,000 dah daripada pelaburan. Cukup tak hidup lah? Cukup. Pak Long pun kata, aku dunia ni aku tak mau apa dah, cukup lah. Okay lah, hidup ni seronok. Kawan dia duduk main kata ni apa, tak mau, cukup-cukup lah. Aku dah duit ada, aku nak pergi berjalan, aku nak seronok, lagu tu ya. Tiba satu hari Pak Long duduk pedih kot belakang tengkuk ni. Pak Long duduk pedih ni. Apa dia sakit ni? Denyut duduk sakit kot belakang ni. Pak Long pun pergi cek dekat hospital. Doktor pun buat masuk apa, cek. Keluar, doktor tu membaca laporan. Dia kata, pakcik minta maaf lah, saya nak abang laporan ni. Awak ada apa? Daripada hasil cek kami, kami tengok ketulan di belakang dari apa nama tengkuk pakcik ni, kanser. Dan kita trace stage 4. Pak Long keluar daripada bilik doktor tu, jangan jarak Pak Long berjalan. Bunyi. Sereng. Rumah hak 7 juta dekat timur ikut ni, timur ikut ni tu guna lagi tak Pak Long? 60 juta dalam bank tu ada guna lagi Pak Long? Pak Long kata, habak lah berapa selamatkan saya. Doktor tu kata, tak payah lah. Duit pakcik simpan lah. Balik beli tasbih, pebetul sejadah, Quran banyak-banyak. Tak ada apa. Doktor pun cakap, tak ada apa. Saya nak tanya, dunia masa tu untuk Pak Long macam mana Pak Long? Dunia masa tu rasa macam mana Pak Long? Tak ada apa dah. Tak ada mati lagi, betul tak?
baru Allah Ta'ala bagi penyakit yang doktor tu berhabak, harapan nak hidup tak ada lah. Seminggu balik Pak Long turun 6 kilo badan tak makan. Hak Pak Long duk sihat ni tek mau je tu. Baju-baju apa tak ada lah, duk pakai baju pagoda. Tengok orang tayak, tengok orang tayak, tengok orang tayak. Tak mau pada handphone, tak mau pegang apa. Tak ada pada dunia orang tayak. Selang seminggu hospital telefon. Tak ada klinik doktor tu. Minta mai doktor nak jumpa. Doktor pun tengok-tengok terkejut. Pakcik ke? Ha? Hilang 10 kilo minggu. Mati. Tak ada apa. Doktor tu kata sabar banyak-banyak pakcik lah. Tak apa, saya reto. Saya reto. Reto. Dengan anak, dengan cucu, dengan bini duk teriak lebih. Doktor kata baik saya nak baik, maklum balik. Hari tu saya tersilap baca pakcik ni. Bukan kanser pakcik, ketuat. Dia kata tengok kek ke apa. Aku ni 10 kilo aku hilang ni. Saya hari tu kencing manis, saya naik balong spek orang tak payah nak. Saya duduk macam KK ni baru duduk pedih dia ketuat balong yang belakang tu ketuat. Haram jadah hang doktor. Silap baca. Tu nak abang nak balong. Hak kata sakit ni habislah. Allah Ta'ala nak bagi kesedaran. Untuk wanita ni, Allah Ta'ala bagi kesedaran dengan salah seorang daripada customer dia. Siapa dia, Pak Lu? Seorang ahli ibadat. Nah, insyaAllah. Dekat tu dia kata, Allahummarzuqna taufiq wal hidayah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menganugerahkan petunjuk dan hidayah kepada kita. InsyaAllah bulan depan kita mai. Kita akan baca pula bab yang ke-24. Dia nak cerita tentang kelebihan fakir. Miskin ni Pak Long ada kelebihan yang kita tak tahu. Yang kita duk nak ni nak jadi kaya. Semua orang dia nak jadi kaya. Sampai dia kalau boleh dia nak mati pun kaya. Tu yang dia duk doa. Dia kata tu Ustaz Mak Long duk baca tu birah mati kaya. Birah mati kaya. Birah mati kaya. Mak Long nak mati pun kaya Ustaz. Ikut suka Mak Long lah. Mak Long terjemah sendiri lah. Ikut suka lah. Birah mati kaya. Ada orang tuan-tuan dia tak mengaji tapi dia duk buat mandai-mandai. Apa tu ni? Macam 2-3-4 hari lepas, satu makcik dia main cerita kat saya, dia berkelin, dia punya jiran, rumah jiran. Kes pokok durian ni. Ada abang ni, dia duduk rumah arwah pak dia ni dulu, orang tua-tua dulu ni, dia bukan tahu panggan kot mana, betul tak? Dia main agak-agak panggan hang tu, tata pokok cepedak tu. Orang tua-tua dulu dia panggan, dia tak buat pagak, dia buat pokok. Adalah jadi pokok ni nak cerita orang tak ngaji ni pokok durian pak dia bubuh. Patulah ni bila lepa ni apa semua jiran tu pun beli tanah apa dia buatlah pagar. Panggil kawan duk main teropong tu buh pagar. Dahan durian tu masuklah tanah kawan sebelah ni. Kawan sebelah ni mengaji. Hak yang apa nama Pak Deban ni dia tak ngaji. Baru ni jadi buah durian. Allah Ta'ala takdir hak lebat belah dahan masuk kawan sebelah. Bila luruh kawan sebelah pun Allah mabarik lana fi marzak tanah aku tak halal. Aku tak halal. Dia mahu berkata aku tak halal. Dia pergi beli jaring tu, dia lempak jaring kot teh pokok tu, tarik main ke belah rumah dia. Kawan sebelah ni pun maklum pencin puspakom. Pemeriksaan dia detail. Tengah malam dia pergi tepuk jaring tu, bagi jatuh juga buah tu main ke rumah. Dia kata dah aku pegang dahan mai ke rumah aku. Hak aku ustaz-ustaz duk kata. Dia pun marah abang ustaz-ustaz tu pada bapak lepa. Lepa tak tanam durian dia buat cakap banyak. Kalau kita orang mengaji belum macam mana? Kalau Pak Long orang mengaji. Hak hang. Sebab apa Nabi kata? Ni bukan kitab kata Pak Long. Nabi kata bila masuk mai belah kawan hang, makna tu yang hak hang. Kita mengaji balik tanya orang yang pakar bab pokok. Rupanya Pak Long, dahan ni dia menghulung mengikut akak di bawah. Sepanjang mana dahan tu menghulung, akak di bawah panjang tu.
Jadi bila dahan tu dia pergi menghantau pergi rumah kawan sebelah, tanah kawan sebelah, maknanya akak dia pun pergi ikut tu. Daripada akak ni dia sedut mineral-mineral daripada tanah hak kawan ni menghasilkan buah. Sebab tu buah tu Nabi kata hak kawan tu. Ha, jenis tak ngaji ni masalah. Ha, abang tak tahu pula bapak dia, bang. Dia tak tanam layan, dia cakap banyak. Orang tak mengaji, tuan-tuan. Mampir pilih. Jadi tuan-tuan nak mengaji, faham ambil lah. Kita nak tengok, ada juga kelebihan. Orang miskin ni ada kelebihan. Apa dia kelebihan dia? Kita baca pada bulan depan. Wallahu'alam, sebelum kita nak tangguh tuan-tuan, saya nak edak satu doa yang saya duk edak di rata-rata tempat dah. Doa ni ada siapa boleh tolong main edak? Bagi kat orang perempuan sikit, orang lelaki sikit, edak. Ada siapa boleh tolong main ambil? Ada satu perempuan, satu orang lelaki lah. Hak yang perempuan bagi selat-selat dia bawah. Lepa ni memang nak sendiri, lepa tak mau kongsi-kongsi. Nah, maklum lah, orang perempuan dia tak boleh kongsi-kongsi. Orang lelaki dia suka nak berkongsi. Maklum tak boleh, hak dia, hak dia. Jangan duk kongsi-kongsi. Baik, doa ni saya cerita dulu lah. Sebelum edak ni, dia ada dua doa ni. Saya bagi ada dua, atas satu, bawah satu. Satu doa untuk mengampunkan dosa, satu doa untuk mengangkat darjat. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, saya ambil doa ni belum. Bukan saya duk ambil kot Google apa. Cukup tak? Edak, kalau tak cukup, tolong pergi ambil dekat aita saya lagi. Kalau hak sebelah ni, kalau boleh pergi ambil kat aita saya, minta kat terima saya, edak. Kalau tak cukup, ambil semua saya nak pergi. Bukan saya nak cah apa, ambil ke semua. Doa yang atas ni saya cerita, dipanggil sebagai doa Utbah. Utbah ni, dia ni seorang orang soleh. Dia meninggal. Di kebumi dia waktu pagi, malam tu ada satu ulama yang hidup sezaman dengan dia. Mimpi bertemu dengan Utbah. Dalam mimpi, ulama ni tanya, wahai Utbah, bagaimana keadaan hang lah ni? Lepas hang mati. Utbah kata, aku ni mati, aku disambut oleh Allah macam satu tetamu yang sangat istimewa. Dan Allah ampun semua dosa aku. Ulama ni tak dan tanya, dia terjaga. Ulama ni nak tanya doa apa dia, doa yang hang baca tu. Tak dan tanya, terjaga. Dia tanya apa dia amalan. Utbah kata, aku ada satu doa yang aku duk amalkan doa ni dan aku tak pernah tinggal. Disebabkan doa ni, Allah ampunkan dosa aku dan dia menjadi pendinding kepada aku. Ulama ni tak dan tanya doa apa yang hang baca, dia terjaga tidur. Bila terjaga daripada tidur, dia nampak dinding rumah dia ni bercahaya. Dan dalam cahaya tu dia nampak kalimah doa ini dia ada. Dia pun tulis, dia apa dia tulis. Esok dia pi ke rumah Utbah, jumpa dengan ahli waris Utbah. Dia tanya, ada dak Utbah ni, tolong edak ke depan ni, tak dapat lagi. Dia tanya kepada ahli waris Utbah, ada dak Utbah ni tinggal apa-apa? Dia kata, ada satu buku yang Utbah ni duk tulis amalan-amalan dia ni. Dia pun ambil buku tu. Dia buka-buka buku tu, dia tengok dalam buku yang Utbah tulis dengan yang doa yang dia nampak dalam cahaya tu sebiji. Jadi siapa yang mengamalkan doa ni Pak Long, Allah akan ampun segala dosa-dosa dia. Pak Long amallah doa ni Pak Long, bila-bila masa pun Pak Long amallah. Nak amal pagi, nak amal petang, nak amal malam, nak amal tengah malam, amallah. Tu yang pertama. Badona, semua dapat? Tak dapat lagi lah. Tolong tengok Zat, ya, depan-depan ni tak dapat lagi. Zat, dia pergi ambil lah. Buat main banyak sikit pun tak apa. Haikal buat main banyak sikit, edak yang depan ni. Yang kedua, saya cerita yang kedua lho. Zat, Pak Long tak dapat doa lagi. Tolong bagi depan ni. Yang kedua doa yang di bawah ni, dalam kitab sebut, siapa yang baca setiap kali lepas sembahyang, subuh sekali, zuhur sekali, asar sekali, maghrib sekali, isyak sekali, dia ni Allah Ta'ala akan golongkan dia di kalangan para wali-wali Allah. Hak yang bawah ni baca setiap kali lepas sembahyang, maklum-maklum, subuh sekali, zuhur sekali, asar sekali, maghrib sekali, isyak sekali. Hak atas tu maklum, nak baca banyak mana pun baca, nak baca waktu mana pun baca. Nah, baik. Ha, edak.
Okey, kalau siapa yang tak ada, tengok kawan sebelah, satgi habis semayang pi dekat kita saya ambil. Kalau tuan-tuan nak edak tak mana pun pi ambil doa tu kat kita saya tolonglah edak. Saya tak ada cah apa pun pakat-pakat beramai. Pak Long yang ada pen, Pak Long tengok doa tu dia ada beberapa huruf yang jatuh baris tu. Pak Long bubuh balik nah baris nah. Saya baca Pak Long ikut semua Mak Long nak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya hadil mudhillin wa ya rahamal mudhnibin wa ya rahamal مذنبين ويا مقيل عثرات العاثرين ارحم الف تو dia jatuh baris maklum irham abdaka min zal khatar al azim wal muslimin اجمعين واجعلنا من الاخيار المرزوقين مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. Pak Long, doa ni Pak Long baca, Allah ampunkan dosa-dosa Pak Long. Pak Long nak baca masa mana ustaz? Terpulang. Doa ni bacalah waktu mana pun. Lagi banyak lagi baik. Selesai. Ha, dia punya terjemahan doa tu Pak Long balik baca sendirilah. Yang bawah ni kena yang doa ni dia hebat. Lepas apa subuh sekali, lohok sekali, asar sekali, maghrib sekali, isyak sekali. Siapa yang baca doa ni, dia tergolong dalam golongan kekasih Allah, disebut sebagai wali. Baik, ikut saya Pak Long. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslih. اللهم أصلح أمة محمد اللهم ارحم أمة محمد اللهم فرج عن أمة محمد اللهم اغفر لأمة محمد ولجميع من آمن بك. Pak Long balik baca yang ni setiap kali lepas sembahyang, mudah-mudahan Allah Taala angkat darjat Pak Long sebagai kekasih Allah dan juga diri saya Pak Long nak. Amin ya rabbal alamin. Dua amalan ni saya tinggalkan Pak Long. Pak Long, yang mana yang atas nak ampun dosa, yang bawah nak angkat darjat. Mudah-mudahan Allah ampun dosa Pak Long dan saya, Allah Ta'ala angkat darjat maklum Pak Long dan saya di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi sahaja untuk malam ni cukup sekadar itu dulu. Yang mana yang nak ambil doa ni nak edak, dipersilakan. Jangan duk takut dan tak payah duk minta izin saya. Mai cari saya ustaz nak ambil lebih sikit, ambil lah Pak Long. Saya tak ada cah apa pun. Pak Long ambil, Pak Long edar bagi orang beramai. Mudah-mudahan semua kita dapat hun di akhirat kelak, insyaAllah. Jadi Pak Long, Mak Long, saya mohon maaf banyak-banyak. Macam biasalah, ada di pintu-pintu keluar sana tabung besi, tabung pendidikan dan kebajikan Yayasan Ariadah. Duit tu digunakan untuk apa, saya ada tulis di belakang doa ni. Pak Long balik baca lah, Pak Long duduk bubuh tu. Nah, untuk apa duit tu digunakan. Dan juga dekat kita saya ada Tok Koko, boleh dapatkan insyaAllah. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surat al-Asmah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ورزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Saya mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.